Saladin Mazlan dan Karamjit Singh. Siapa terpantas? Hanya yang terbaik akan dinobatkan selaku juara. Nantikan debarannya. Dari Kuantan, Rally Felda ke utara, tanah air, Perlis, Indra Kayangan. Negeri terkecil di semenanjung Malaysia penuh dengan adat dan budaya serta sejarah yang masih terpelihara. Dipayungi pemerintahan raja tercinta dan kehijauan sawah padi yang terbentang luas, negeri Permai lagi mempersona ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan keindahan dan kedamaian negeri Perlis, Indra Kayangan. Berakhir pusingan pertama di Felda Bukit Goh, Kuantan Pahang, kini tumpuan peminat sukan ke Felda Chuping, Kangar, Perlis. Chuping ini adalah satu kawasan yang kita usahakan perusahaan tebu, berbeza dengan tempat yang pertama di Pahang, iaitu sawit. Ini satu kekayaan negara sebenarnya yang saya fikir boleh menolong imej negara, bukan sahaja imej Felda. Dan ini kawasan Felda. Itu sebab kita memilih ladang ini kerana kelainan berbanding dengan kawasan ladang yang kita gunakan dalam rally yang pertama dahulu. Jadi pada kali ini kita dapat ramai lagi pelumba-pelumba yang dulu tak dapat hadir sebab ada perlumbaan di negara China dulu. Seperti Karamjit Singh dan juga Saladin. Dan keseluruhannya, weather hari ini memang cantik. Dan kita ada ramai orang yang warga-warga Felda dan juga orang daripada luar yang datang menonton pada hari ini. Memang baiklah hari ini. Oh, ini hari alhamdulillah lah. Dah panas dari pagi sampai ke petang. And then sambutan daripada penduduk tempatan tu agak memuaskan lah. Boleh kata setanding muka ego jugalah. Itu je lah. Harap-harap we can run a better event August ni lah. Bagi memastikan kelancaran perlumbaan rally kali ini, setiap jentera diwajibkan melalui proses pemeriksaan sehari sebelum perlumbaan sebenar bermula. Ini bagi memastikan tidak ada sebarang penambahan atau pertukaran terhadap enjin kereta. Malah pemeriksaan kali kedua juga akan dibuat terhadap para pemenang agar semua aspek yang ditetapkan dipatuhi oleh kesemua pelumba. Kereta rally semestinya melepasi spec yang telah ditetapkan. Kemudian kereta ini dibawa ke tempat yang telah ditetapkan untuk disimpan sebelum rally bermula. Selepas perlumbaan, kereta-kereta ini akan kereta selalunya lah. 1, 2 dan 3 akan diperiksa kembali. Memang di tahun ini memang bagus sebab lagi pun sebab Felda dah jadi penganjur kan, so memang senang untuk organizer pun organize rally kat Malaysia. Tapi kita rasa kita kena cari support daripada media dengan juga television lah untuk bawa aksi-aksi rally ke dalam TV kan. Saya nampak ada perkembangan yang positif semenjak Felda sponsor. Okay. Pasal saya terlibat dengan AZR Motorsport daripada tahun 2005. Bila saya nampak tahun 2006 Felda masuk sponsor acara rally, nampak lebih positif. Berikut merupakan kalender kejuaraan Rally Felda Malaysia AM 2006, Kangar, Perlis. Rizal Sungkar kembali untuk mempertahankan kejuaraan. Mampukah beliau mengulangi kecemerlangannya? Apakah bisa mempertahankan kejuaraan di Kuantan? Insya Allah. Ya, kalau Allah mengizinkan, insya Allah bisa. Saya hanya berusaha aja. Namun ramai di kalangan peminat sukan rally mahu melihat aksi juara musim lalu, Saladin Mazlan. Kalau tak dapat first pun, kita nak score point setinggi mana kita boleh lah. So that kita boleh defend this year punya title lah. Usah dilupa jaguh rally negara Karamjit Singh pastinya menghadirkan saingan yang lebih mendebarkan.
Malah Rosali naib juara di Kuantan mahu membuktikan anak Felda boleh. Lim Yong On juga mahu memperbaiki kedudukan yang lebih baik di Felda Chuping Kangar Perlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam pertemuan sekali lagi dari kami di TV3. Perlumbaan kedua, pusingan yang kedua di Felda Chuping Kangar Perlis. Kalau di Kuantan, di pusingan yang pertama, Rizal Sungkar muncul juara keseluruhan. Tetapi pusingan kedua di Felda Chuping Kangar Perlis ini, tentunya perlumbaan akan lebih hebat dengan kehadiran Saladin dan Arish. Begitu juga dengan Karamjit dan juga jurupandu arahnya. Baiklah, jika pagi tadi hujan turun dengan agak lebat juga, tetapi alhamdulillah menjelang pelepasan yang dilakukan oleh Tan Sri Yusof Nor, hujan yang mulai agak reda memberi ruang kepada 23 pelumba untuk memberikan ataupun bersaing merebut gelaran juara di pusingan yang kedua. Perlumbaan Rally Felda Malaysia AM 2006 pastinya menjanjikan satu perlumbaan yang cukup hebat. Pusingan kedua Rally Felda Chuping Kangar Perlis. Kesudian Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nor, pengerusi Felda, melepaskan para pelumba, membuktikan kesungguhan Felda dalam menganjurkan sukan rally di Malaysia. Semoga dengan penganjuran sukan rally ini akan lahir lebih ramai pelumba-pelumba negara yang mampu membawa cabaran di pentas antarabangsa. SS menanti dengan halangan yang pastinya menuntut kemahiran dan kecekapan para pelumba. Felda Chuping 1, Felda Laka, Felda Chuping 3 dan Wake Bridge 1 antara laluan pusingan kedua kali ini. Bermula di Felda Chuping 1, 14.52 km jarak yang bakal dilalui para pelumba. Dengan laluan yang berlumpur, saingan di sini dijangka hebat. Felda Laka sepanjang 19.50 km. Melihat kepada laluan litar yang basah, pemilihan tayar yang tepat adalah amat penting bagi mencatatkan masa yang terpantas. Kemudian pelumba akan mengharungi Felda Chuping 3 sepanjang 12 km. Cabaran di sini agak berbeza. Terdapat kawasan yang berbukit yang memerlukan kemahiran menukar gear dengan pantas. Seterusnya, cabaran terakhir menanti para pelumba. Wake Bridge 1, laluan terpanjang pusingan kedua kali ini. Kemahiran penukaran gear serta penggunaan tayar yang tepat antara elemen yang perlu dititik beratkan. Secara keseluruhan, 12 SS perlu diharungi para pelumba yang meliputi kehijauan Felda Chuping Kangar Perlis. Yang dijangka bermula di SS1 ataupun Felda Chuping 1 terpaksa dibatalkan ekoran hujan lebat yang turun sejak awal pagi lagi. Namun itu tidak menghalang kejuaraan Rally Felda Malaysia AAM 2006 dilangsungkan. Biarpun bermula sedikit lewat, debarannya tetap terasa. Selepas perlumbaan di SS pertama dibatalkan akibat hujan lebat dan kini mereka beralih ke SS yang kedua. Arish Qutb dan juga Saladin Mazlan dengan jentera Subaru Impreza-nya antara pelumba yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat rally Malaysia selepas dia tidak beraksi di pusingan yang pertama di Kuantan. Dia akan dilepaskan, itu dia Saladin Mazlan dan juga Arish Qutb. Pelumba rally yang cukup berpengalaman di pusingan yang kedua di Perlis ini. Ini pula ialah Rizal Sungkar, juara keseluruhan. Pusingan yang pertama sudah pun dilepaskan bersama dengan jurupandu arahnya Anthony Sarwono. Inilah dia pelumba yang dinanti-nantikan, Karamjit Singh dan juga Jagdev Singh. Dua pelumba yang cukup banyak sekali pengalaman
pernah beraksi di kejuaraan rally dunia, tetapi dia kembali dengan hanya memandu jentera Satria. Ini dia Saladin Mazlan di kawasan yang berlumpur di SS kedua Felda Laka ini sepanjang 19.10 km di sekitar ladang tebu. Apakah kali ini Rizal Sungkar? Ini dia Rizal Sungkar akan mengarah kepada Saladin Mazlan kerana dia merasakan bahawa pusingan yang pertama di Kuantan tempoh hari tanpa kehadiran Saladin tidak memberi sebarang ancaman kepadanya. Nombor lima ini ialah Guna Silan Rajo dan juga Jai Silan Rajo, pasangan adik-beradik yang juga agak menyerlah di Kuantan sebelum dia terbabas dan tidak menamatkan perlumbaan, akhirnya menduduki tempat yang tidaklah begitu baik. Tidaklah begitu pantas nampaknya jentera Karamjit Singh kerana dia biasa memandu jentera Mitsubishi Evolution, tetapi kali ini bersama dengan Satria. Saladin Mazlan, apakah dia mencatatkan masa yang lebih baik di SS kedua lepas SS pertama dibatalkan kerana hujan lebat? Kerana ketika mereka beraksi ini di Perlis sedang dilanda hujan lebat musim tengkujuh. Sembilan ini ialah Mohd Faizal Syamsuddin. Ketika di Kuantan tempoh hari, dia menggunakan jentera Subaru berwarna putih, tapi kembali dengan jentera Subaru juga yang berwarna kuning. Dia dalam jentera Saladin Mazlan onboard kamera bersama dengan Arish Qutb, pandu Subaru Impreza, pandu yang cukup berpengalaman. Saya pasti skill pemanduan yang ada pada Saladin Mazlan akan digunakan sebaiknya untuk memenangi perlumbaan SS yang kedua ini. Aksi yang cukup menarik daripada Saladin Mazlan. Dan ini dia pesaingnya daripada Indonesia, Rizal Sungkar dan Anthony Sarwono. Ini benar-benar dia diuji oleh Saladin Mazlan. Guna Silan Rajo, rekan jentera Proton Putra, terbabas di Bukit Goh, tapi kali ini dia menjanjikan aksi yang lebih sengit. Ini dia Karamjit Singh agak perlahan bersama dengan Jagdev dan Proton Satria 1.8 nya. Apakah kerana kurang penajaan dia hanya tampil bersama dengan jentera Proton Satria nya pernah beraksi di peringkat kejuaraan rally dunia, Karamjit Singh. Dan ini dia satu lagi mandu yang tidak beraksi di pusingan pertama, Andrian Lam, dan juga juru pandu arahnya Douglas Pickering menggunakan Subaru Impreza GC8. Juga saingan untuk Rizal Sungkar dan juga Anthony Sarwono. Hujan masih lagi turun di SS kedua di Felda Laka ini. Kelihatan jentera berwarna kuning ini tidak dapat dipastikan siapakah mereka. Mungkinkah Muhammad Faizal Syamsuddin yang menggunakan jentera Subaru? Ya, Faizal Syamsuddin. Dan di belakangnya seorang lagi pemandu yang saya belum pasti lagi. Nombor 7, Elvin Tong, beraksi dalam kelas P12. Mereka berada begitu hampir sekali. Dan ini dia Lim Leong On dan Kamarul Anwar, pendahulu bagi kelas B10. Inilah dia kedudukan selepas tamat perlumbaan. Rizal Sungkar dan Anthony Sarwono mencatat 14.47 saat untuk berada di tempat yang pertama bagi kategori P10. Dan ini pula ialah SS ketiga di Felda Chuping, tiga sejauh 12 km. Saladin Mazlan dan juga Arish Qutb masih lagi mencari rentak kemenangan untuk memintas catatan masa yang dilakukan oleh Rizal Sungkar kerana mereka hanya berada di tempat yang kedua terpantas di SS yang kedua tadi dengan catatan 15.22 saat. Ini dia Saladin Mazlan
dengan jentera Subaru Imprezanya. Dia berhasil cukup cemerlang dalam kejuaraan rally Asia Pasifik. Kerana ketika perlumbaan di Kuantan tempoh hari, dia berada di China. Rizal Sungkar mencatat masa terpantas dalam perlumbaan di SS yang kedua. Dan di SS3 ini sepanjang hanya 12 km. Saya pasti pelumba-pelumba akan mengerah segala kepantasan yang ada pada jenteranya untuk mencatat masa terpantas. Ini dia Rizal Sungkar dan Anthony Sabono untuk perlumbaan bagi kategori P12. Untuk makluman, Saladin Mazlan dan juga Arish Qutb, mereka beraksi bagi kelas ataupun kumpulan N4. Tapi bagi Rizal Sungkar, dia beraksi dalam kelas P12. Namun adalah lebih penting untuk Saladin dan juga Rizal Sungkar mencari masa terpantas untuk dinobatkan selaku juara keseluruhan bagi perlumbaan pusingan yang kedua ini. Guna Silan Rajo dan Jaya Silan Rajo. Proton Putra Turbo. Mereka juga beraksi dalam kelas P12. Pada ketika ini dia berada di belakang Rizal Sungkar dan ini pula ialah Karamjit Singh dan juga Jagdev Singh. Mereka beraksi dalam kelas P11. Untuk kategori jentera berkapasiti 1,800cc, Karamjit Singh. Dia tidak biasa bersama dengan jentera Satria kerana sudah lama dia memandu jentera Mitsubishi Evolution. Tetapi demi minat, dia beraksi juga Karamjit di pusingan yang kedua dalam kejuaraan Rally Malaysia Felda AAM 2006. Cuaca sudah semakin baik. Apakah kali ini Saladin Mazlan dan juga Karamjit Singh ini akan mencipta masa yang lebih baik? Terutamanya bagi Karamjit Singh yang masih mencari tempat dalam kejuaraan rally dunia sebenarnya. Kerana beberapa masalah yang dihadapi oleh Karamjit Singh, Andrian Lim dan juga Douglas Pickering. Dia juga kelihatan agak sukar beraksi di Kangar ini. Ketika P12 tidaklah begitu baik catatan mereka. Dan ini Masaki Hataro dan Akio Nimi, pelumba daripada Jepun. Mereka beraksi dalam kelas N4 bersama dengan jentera Subaru Impreza. Adalah merupakan rakan pada Saladin Mazlan. Tetapi dia agak perlahan dan terbabas pula. Itu dia Masaki Hataro dan juga Akio Nimi terbabas di kawasan selekoh ini. Dan ini dia pendahulu bagi SS yang ketiga, Saladin Mazlan. Everywhere water and a lot of mud. So you can see we're working very hard. Dia berbelur. Satu stage je dah penat lah. Lawan dengan kereta. Itu kata Saladin Mazlan dan kita dengar pula pendapat Rizal Sungkar. Ya, licin banget jalanannya. Udah gitu unpredictable aja karena situasinya kelihatannya apa ya, lebih parah daripada yang saya bayangin gitu. Tapi oke lah, so far kita just try the best aja ini sekarang. Gitu, karena Saladin juga rasanya udah tahu jalan ini kan lebih awal dari saya. Jadi ya kita sama-sama lah cantik. Dan ini pula Karamjit Singh, lumba veteran negara. Tak ada gear, tengok. Ini dah rosak lah. Ini ada gear 2 saja. Apa gear pun tak ada. Gear 2 saja, so rugi banyak time lah, banyak masa lah. Tak boleh tekan. So kena repair sekarang. Harap ada spare part lah. Itulah dia nasib yang menimpa Karamjit Singh. Apapun, Saladin Mazlan berjaya mencipta masa terpantas 11:38 bagi Grup N. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Ch
Cari kawan atau jodoh melalui... Pas mengarungi cabaran yang cukup sengit, lalu litar yang berlumpur, serta cuaca yang tidak menentu, menyumbang kepada kerosakan jentera. Ini termasuklah Karamjit Singh. Dan disinilah kepakaran serta kepantasan mekanik teruji serta kerjasama pasukan adalah amat penting untuk menyediakan jentera yang lebih baik. Kita dengar apa kata mereka. Rasanya untuk kali ini memang hebatlah sebab satu, yang pertama banyak SS pun panjang-panjang. So yang mana kereta yang paling kuat, yang tu paling cepat lah. So macam kita ni masih ikut tengok macam mana keadaan SS selepas SS3 nanti. So apa harapan kita pun kena habiskan race juga untuk nak collect point. Sebetulnya kalau dibilang gemar tidak ya, dengan apa namanya, kebetulan aja kita bisa fastest karena mungkin di dua rally sebelum ini kita pun selalunya hujan. Karena bisa makan kita satu menit lebih rasanya. Tapi di SS terakhir, dua terakhir ini kita coba pakai intermediate. Jadi bannya di tengah-tengah dari apa namanya, dari Silverstone ya. Jadi rasanya saya lebih confidence dengan tire ini. Jadi kita catching up di dua SS terakhir dan sekarang tinggal 8 second lagi ke depan yang tadinya beda 1 menit gitu sebelum ini gitu. Tapi oke sekali lah sekarang. Insya Allah besok boleh kejar lagi. Kita ada masalah dengan gearbox, apa ini ya, kotak dia. Hanya ada gear nombor 2 aja. So sana sudah, lose some time lah. Tapi walau bagaimanapun masih yang terpantas dalam kategori pacuan 2-2 lah. Still fastest lah. Lumban diteruskan di SS yang keempat di Weightbridge 1. Dan Saladin kembali untuk mencipta masa terpantas lepas semua pelumba masuk ke kawasan servis park. Dan pun lepaskan Saladin Mazlan dan juga Arish Qutb. Dia sudah semakin baik. Apakah kali ini Rizal Sungkar berjaya mengatasi masa yang dicatatkan oleh Saladin Mazlan di SS yang keempat ini sepanjang 14.52 kilometer. Ini dia. Silan Rajo dan Jaya Silan Rajo. Saladin Mazlan dan juga Arish Qutb sudah semakin serasi dengan keadaan litar di Perlis ini. Dan ini adalah merupakan SS yang paling panjang, iaitu 21.74 kilometer. Berbeza dengan pusingan yang pertama, keadaan litar di sini mungkin agak sedikit landai. Tetapi agak sedikit berselut. Jika di Kuantan tempoh hari, mereka beraksi dalam kawasan ladang kelapa sawit. Dan kini di Perlis, suasananya agak berbeza bagi Rizal Sungkar dan Anthony Sarwono. Mereka cukup bersantai di pusingan yang pertama kerana tiada saingan. Tetapi di pusingan yang kedua ini, lumba Indonesia ini perlu lebih bekerja keras kerana Saladin Mazlan berada dalam perlumbaan ini. Rizal Sungkar tidak mahu menyerah kalah. Dan dia pasti jentera evolutionnya ini mampu untuk menandingi lajuan Subaru Impreza yang dipandu oleh Saladin Mazlan. Itulah dia azam Rizal Sungkar dan Iguna Silan Rajo sama dengan Jaya Silan Rajo. Masih dalam kelas B12. Mereka mahu mencari masa terpantas untuk memintas kedudukan Rizal Sungkar yang juga berlumba dalam kelas yang sama. Dan litar yang mungkin sedikit mudah bagi pelumba-pelumba ini beri ruang kepada mereka untuk terus memecut. Mereka perlu menghabiskan perlumbaan kerana di Kuantan tempoh hari terkandas di kawasan SS. Sambil itu, ini dia Andrian Lam dan juga Douglas Pickering. Okeykah dia rakan sepasukan Saladin menggunakan jentera Subaru Impreza-nya. Bukannya tidaklah begitu baik dalam dua SS sebelum ini. Apakah gandingan di antara Douglas Pickering
yang sudah memiliki banyak pengalaman dengan pemandu barunya akan memberikan sesuatu impak pada keputusan lomba nanti. Ini Kevin Tong dan juga Kevin Boy dengan jentera Proton Putra Turbonya. Mereka beraksi dalam kelas B12. Pasti saingan terdekatnya hanyalah guna silat rajo. Rizal Sungkar sudah semakin pantas. Dan juga perbezaan kuasa kereta juga membataskan aksi mereka. Ini dia, Kevin Tong dan Kevin Boy. Mungkin kita agak asing dengan nama kedua-dua mereka ini. Tapi saya pasti aksi yang ditunjukkan juga bolehlah dibanggakan. Omar Faizal dan juga Gulvinder Singh. Mereka menghadapi masalah di Kuantan tempoh hari. Kerana jentera Subaru mereka meragam. Inilah dia kedudukan selepas tamat perlumbaan SS yang keempat. Saladin Mazlan masih lagi yang terpantas dalam kelasnya. Sementara Rizal Sungkar juga mendahului bagi kelas B12. Perlumbaan diteruskan di SS 5. Felda Chuping 1 sepanjang 14.52 km. Ini dia anak jati Felda, Rosali Abdullah dan juga Muhammad Hilmi Zulhas. Lumba yang perlu dibanggakan kerana mereka mencatatkan keputusan yang agak baik di perlumbaan pusingan yang pertama di Felda Bukit Goh tempoh hari. Tetapi bagi pelumba-pelumba baru, mereka perlu lebih bekerja keras untuk mencatat masa yang lebih baik bagi memberikan saingan kepada pelumba-pelumba yang mungkin lebih banyak pengalaman dan lebih senior. Ini dia Lim Leong On dan juga Kamarul Anwar beraksi dalam kelas B10. Mereka berada di kedudukan yang baik dalam perlumbaan yang pertama di Kuantan. Sambil itu, ini ialah Kevin Tong yang berhempas pulas untuk mencari kedudukan yang lebih baik kerana dia beraksi dalam kelas B12. Muhammad Faizal Samsudin catat masa yang agak baik berbanding dalam perlumbaan pusingan yang pertama. Mungkin jenteranya kali ini diselenggara dengan cukup baik. Saladin Mazlan dan juga Arish Qutb masih lagi mencatat masa yang terpantas untuk kelas N4 ini. Dan sudah pun sampai di penamat untuk SS yang ke-5. Dan di belakangnya ialah Rizal Sungkar dan juga Anthony Sangono bagi kategori B12. Sementara ada peningkatan yang dipamerkan Andrian Lam dan juga Douglas Pickering. Mereka meninggalkan guna silan rajo dan juga jaya silan rajo untuk SS yang ke-5. Begini ada kedudukannya. Rizal Sungkar kembali mencatat masa terpantas bagi P12 dengan 11:50. Ini pelumba-pelumba kembali ke Swiss Park buat kali yang kedua. Ini termasuklah Karamjit Singh yang masih lagi mengalami kerosakan gear pada jenteranya. Apapun, mereka harus memperbaiki jentera untuk meneruskan baki perlumbaan kejuaraan Rally Felda Malaysia AAM 2006. Kita tak push sangat. So because kita first SS hujan. So kita try everything lah. So kita tak push sangat. Hari ini pun tak berapa sedap lah hari ini. Sebab kereta pun ada problem sikit. Apa problem tu? Gearbox problem sikit. Wheel spin terlalu banyak. Tu masa boleh ada lambat sikit lah. Ranking? Ranking? I don't know. I don't know ranking. But starting? Yeah. Biarpun ini penampilan yang pertama kali di bumi Malaysia, pelumba Jepun Masuki Hataro dan Akio Nimi, namun mereka berjanji untuk memberikan persembahan yang terbaik. Selepas mereka membaiki kerosakan kereta di servis park, mereka akan terus beraksi di SS yang ke-7. Tetapi sebelum itu, ini keputusan selepas 6 SS. Saladin Mazlan mencatat masa 1 jam 17 minit dan 08 saat bagi kelas N4.
Ban SS 7 di Felda Chuping 3. Tumpuan terus diberikan kepada Saladin Mazlan yang sedang mendahului bagi kelas N4. Tapi secara keseluruhannya, dia yang terpantas sekarang ini. Saladin Mazlan meninggalkan Rizal Sungkar. Tapi Rizal bernasib baik kerana dalam kelas P12, dia berada di depan. Meninggalkan pesaing-pesaingnya dalam kelas P12 ini. Ini dia Saladin Mazlan, satu pemenangan yang cukup menarik di Felda Chuping 3 ini. SS yang ke-7 sepanjang 12 km. Saladin Mazlan pasti akan menggunakan segala pengalaman yang ada untuk dia menghadapi cabaran ataupun rintangan dalam perlumbaan Rally Malaysia Felda AAM 2006, pusingan yang kedua di Perlis ini. Dan saya pasti kehadiran Saladin Mazlan akan memberikan saingan sengit pada pelumba daripada Indonesia, Rizal Sungkar dan juga Anthony Sarwono yang memandu jentera Mitsubishi Evolution ini. Mereka adalah raja di pusingan yang pertama tempoh hari, tetapi berbeza sekali di pusingan yang kedua ini kerana kehadiran begitu ramai pelumba-pelumba yang berpengalaman seperti Jaya Silan Rajo dan juga Guna Silan Rajo. Mereka agak ketinggalan tadi di tangan Andrian Lam, tapi sekarang ini dia mahu kembali memintas catatan masa Andrian Lam. Guna Silan Rajo, pelumba yang begitu banyak sekali pengalaman. Tetapi jika dibandingkan dengan Karamjit Singh ini, jauh lebih berpengalaman. Namun jenteranya menjadi penghalang. Apakah kerosakan pada gearnya sudah diperbaiki untuk Karamjit Singh mencatat masa yang lebih pantas dalam perlumbaan di SS yang ke-7 ini. Dia beraksi dalam kelas P12. Sambil itu Kevin Tong yang mungkin tidak banyak pengalaman, agak perlahan dengan jentera Proton Putra Turbonya. Walaupun sememangnya pengalaman membezakan mereka dan juga Rizal Sungkar yang menamatkan perlumbaan SS yang ke-7 ini dengan catatan masa 11 minit 22 saat meninggalkan Andrian Lam di tempat yang kedua untuk kategori yang sama. Sambil itu Saladin Mazlan kembali terpantas dalam perlumbaan SS yang ke-8 mencatat 21 minit 45 saat. Jentu kami telah mengalami masalah mekanikal pada hari ini, salah satu jentu kami, dan pada hari semalam juga kami telah mengalami sedikit terbabas pada salah sebuah jentu kami. Tetapi jentu kami pada hari ini menunjukkan keputusan yang memberangsangkan, di mana salah satu SS kami telah berjaya mendapat tempat keempat keseluruhan. SS yang ke-9, Felda Chuping 1, Sultan Mustafa dan juga Gary Lee tampil bersama dengan jentera jentunya yang berbeza sekali dengan jentera yang mereka gunakan di pusingan yang pertama tempoh hari. Mungkinkah data-data yang telah dikumpul oleh Sultan Mustafa akan memberikannya masa yang lebih baik? Rizal Sungkar dan juga Anthony Sarwono lintas sepanjang 14.52 km. Mereka ketinggalan dalam SS 8 tadi. Apakah kali ini dia dapat memintas masa Saladin dan Guna Silan Rajo bersama dengan Jaya Silan Rajo? Sudah semakin yakin dan sudah semakin berani bagi pemandu yang cukup berpengalaman ini. Sambil itu Karamjit Singh dan juga Jagdev Singh juga makin pantas walaupun jenteranya meragam tadi. Manakah Saladin Mazlan? Apakah jentera Saladin juga meragam? Ini dia. Saladin Mazlan dan juga Arish Qutb. Tak boleh cari dia. Jentera mereka mengalami kerosakan. Dan inilah dia berita yang paling gembira untuk Rizal Sungkar. Kelihatan juga LNO urus bagi pasukan Saladin. Dan kita dengar apa kata Saladin Mazlan. Kita punya gearbox selector kita ada problem sikit. So, yelah, dia sekarang no gears lah. So, kita stop dekat sini.
Jadi apakah barangkali mungkin memberi ruang pada Rizal Sungkar untuk muncul juara? Mungkinlah. Sebenarnya ada dua lagi rally round. So kita pun dah tak ada points round ni. Dan round pertama kita tak ada kat sini. So susah sikit lah. Tapi dalam rally ni anything can happen lah. So the next two rounds maybe dia DNF dua round, kita tak tahu. So kita akan push lah round 3 dengan round 4 tu, kita akan push juga. Itulah harapan Saladin Mazlan, kerana dia tidak dapat meneruskan perlumbaan di pusingan yang kedua ini. Tidak ada mata untuk Saladin Mazlan. Tetapi Gunasilan Rajo mencatat masa yang terpantas pula di SS9 buat kali pertama dengan catatan 12 minit kumpulan 2-1 saat. Dan perlumbaan diteruskan di SS yang ke-10, Felda Laka, Rizal Sungkar. Saya pasti dia gembira dengan kejayaan Saladin Mazlan, kerana dia mahu merampas tahta juara keseluruhan di pusingan yang kedua ini pula selepas dia melakukannya di pusingan yang pertama. Sambil itu, Gunasilan Rajo juga mahu merapatkan jurang antaranya dengan Rizal Sungkar. Sekarang ini terdapat lihat pertembungan antara Guna dan juga Rizal. Tetapi Karamjit Singh jangan dilupakan. Walaupun sekadar memandu Proton Satria, tetapi untuk kelas B11 ini sebenarnya Karamjit Singh berada di depan. Tetapi untuk catatan masa keseluruhan tidaklah begitu baik untuk Karamjit Singh, kerana Rizal Sungkar dan juga Anthony Sarwono semakin pantas selepas mereka menyedari bahawa Saladin tidak ada lagi dalam perlumbaan ini. Rizal Sungkar, nombor yang cukup berpengalaman dari Indonesia. Dia adalah satu-satunya pelumba daripada Indonesia dalam kejuaraan rally ini. Ini dia, Rizal Sungkar sudah pun sampai di penamat SS yang ke-10. Kita dengar apa kata Rizal. Tadi, ya sayang juga Saladin, kita tengah fight ya dengan Saladin, tapi apa difference tinggal 11 second. I try to catch up, tapi ternyata dia ada problem juga. So, I think now I'm leading quite a lot lah. So, saya jaga-jaga posisi aja, just maintain the pace, tapi kita coba apa safe juga di dalam apa keretanya juga kita safe, itu aja gitu. Sememangnya Rizal Sungkar berpuas hati dengan kedudukannya sekarang ini. Dia pendahulu bagi kelas B12 meninggalkan Gunasilan Rajo di tempat yang kedua. I pun tak push rally ni, take it easy je sebab basah kan. I rasa nasib baik lah. I sorry for Saladin lah. Feel very bad for Saladin sebab the almost the end of rally kan. Simpati daripada Gunasilan Rajo untuk Saladin, tetapi apa pula kata Karamjit Singh selepas 10 SS? SS is very thin, very slippery inside. But our first stage was okay today. Then second stage we had no second gear and fourth gear because we have a problem again with the gearbox. But this stage is okay, no problem. So Saladin pun ada problem sekarang. So for overall category, maybe you can be a top 3? No, because semalam ada kereta rosak kan. So hari ini hanya berdapat bonus point saja. InsyaAllah kita try. Tapi rasanya untuk kedudukan 5 overall tu kemungkinan. InsyaAllah. Nampaknya untuk kategori you di depan . Jadi setakat ini ada apa-apa masalah? Hari ini tak ada masalah lah. Selepas SS9 semua sudah dibaiki. Senang sudah mandu dan kereta pun cepat lah. So ada keberangkalian untuk muncul juara kategori bagi kali ini? Mestilah. Baiklah, jika melihat kepada catatan masa yang dilakukan oleh Cik Wan, marshal yang bertugas di SS yang ke-10, perlumbaan hari kedua ini, kelihatan tidak ada Saladin di kertas catatan masa ini. Jadi ini adalah kedudukan Rizal Sungkar dan ini jelas memberi ruang kepada juara di pusingan pertama di Kuantan untuk memburu kejuaraan kali kedua di Chuping, Kangar, Perlis ini. Jadi apapun, kita nantikan perlumbaan hingga tamat ke akhirnya. Inilah dia kedudukan dan keputusan selepas SS10. Rizal Sungkar mencatat masa terpantas meninggalkan Andrian Lam di tempat yang kedua
Dan keputusan di SS yang ke-11 ini, Rizal Sungkar masih lagi menguasai rally ini. Lumban terakhir SS yang ke-12, Weight Bridge 1, 21.74 km. Rizal Sungkar semakin pantas. Tidak ada lagi masa bersantai. Dan mungkin dia sedar kedudukannya ataupun catatan masanya sudah semakin dibayangi oleh catatan masa pelumba lain, utamanya daripada Gunasian Rajo dan juga Andrian Lam. Agak sedikit berlumpur keadaan litar SS12 ini. Walaupun mentari sudah pun menampakkan sinarnya. Ini dia Gunasian Rajo dan juga Jaya Silan Rajo. Mereka semakin yakin SS yang terakhir ini mereka perlu lebih bekerja keras untuk menamatkan perlumbaan kali ini. Pusingan yang kedua, kejuaraan Rally Malaysia Felda AAM 2006. Gunasian Rajo perlu bekerja keras untuk mengejar catatan masa Rizal Sungkar. Selepas ketiadaan Saladin Mazlan, dan inilah dia ketabahan dan kekuatan pelumba yang cukup berpengalaman, Karamjit Singh. Walaupun gearnya menghadapi masalah, tetapi dia tetap mahu menghabiskan perlumbaan, menamatkan 12 SS. Itulah dia semangat yang telah ditunjukkan oleh Karamjit Singh dan juga juru pandu arahnya Jagdev Singh. 13 ini Rozali Abdullah dan Muhammad Hilmi Zulhas. Panduan mereka agak berbeza ketika pusingan yang pertama tempoh hari kerana sedikit perlahan bagi anak Felda ini. Ini dia Andrian Lam dan juga Douglas Pickering. Catatan mereka agak sedikit baik. Rakan pasukan Saladin. Tapi dia masih belum mampu untuk menandingi catatan masa Rizal Sungkar. Yang kini semakin pantas. Ini pula Masaki Hataro dan Akionimi. Lumba daripada Jepun yang baru kali pertama beraksi di Malaysia. Dia baru saja pulang daripada Thailand bersama dengan Saladin untuk beraksi di rally di sana. Masih lagi muda dan mereka mahu menimba pengalaman katanya. Itulah dia, anak muda yang berjiwa besar. Sebahagian daripada penonton yang datang menyaksikan perlumbaan, Rizal Sungkar dan juga Anthony Sarwono, mereka semakin pantas dan mereka sedar bahawa kejayaan sudah semakin menghampiri mereka. Juara pusingan pertama, dan saya pasti dialah juara pusingan yang kedua. Sementara Gunasian Rajo dan juga Jaya Silan Rajo, mereka berada di kedudukan 5 teratas untuk SS terakhir, SS12 ini di Weight Bridge 1. Karamjit Singh diberikan sorakan oleh penyokong-penyokongnya, peminat-peminatnya. Dia pernah mengharumkan nama Malaysia dan kini kembali dalam perlumbaan rally negara kita. Ini dia, anak Felda boleh, kata Rozali. Memang itulah yang kita mahukan untuk melahirkan lebih ramai jago rally di negara kita. Dan ini pula Andrian Lam dan juga Douglas Pickering. Mereka semakin menghampiri checkpoint terakhir di SS yang ke-12 ini. Dan saya pasti kemenangan mudah menjadi milik Rizal Sungkar dan Anthony Sarwono. Mereka mencatat masa 23:52 dan Lim Leong On di tempat yang kedua 23:58. Dengan keputusan ini, sekaligus Rizal Sungkar dan Anthony Sarwono dinobat selaku juara keseluruhan pusingan yang kedua. Saya rasa menjaga kondisi mobil itu adalah kunci utama saya.
di mana di rally kali ini, dan juga give pressure to Saladin juga itu adalah kunci daripada kemenangan kita kali ini. Tapi kita tidak ada resipi khusus, tidak ada special resipi, hanya kita maintain aja, hanya supaya mobil tidak rusak. Juga saya juga senang drive driver saya, driving skillnya sudah bertambah sekarang. Very happy about finishing second in Perlis. Actually, this is one of my favorite tracks in Perlis. I've been a Perlis champion three times before, from 99 to 2001. So it's good to be back here, and I'm happy to have finished second. So itu memang jadi strategi yang baik lah, sebab kita relax and drive, and then dapat juga nombor dua. This is my first time on the four-wheel drive, so I'm not expecting much. Actually, what I expected was fifth overall. I'm looking at fifth overall, but if winning third, I think it's a very good thing. And claw back all the way to third overall. So Adrian did a very good job, and the boys at the service park also did a fantastic job. Yeah. Jadi begitulah rally, dan inilah yang dikatakan perlumbaan. Yang sekali lagi menyaksikan Rizal Sungkar daripada Indonesia dinobatkan selaku juara pusingan kedua di Felda Chuping Kangar Perlis ini. Biar apapun, pelumba-pelumba lain juga perlukan suntikan daripada pihak penaja untuk menjadikan pentas rally di Malaysia sesuatu yang boleh kita banggakan. Sampai kita jumpa dan jumpa di pusingan ketiga di Johor nanti. Teruskan memberi sokongan kepada kami di Rally Felda Malaysia AM 2006.